musibah kahuruan leuweung jeung lahan warga karanda pandeui di sababaraha daerah di Kabupaten Sumedang. Tisaprak poe Kemis pas sore tepi ka kapeutingnakeun, Dinas Pemadam Kebakaran turta petugas gabungan Kabupaten Sumedang nampa laporan musibah kahuruan di opat leleweuk anu beda-beda. Leuweung turta lahan warga kahuruan deui di wewengkon Sumedang tisaprak poe Kemis berang tepi ka kapeutingnakeun. Teu kurang ti opat tempat anu seuneuna tembong ngabebela nyaeta leleweuk Gunung Buleut, Gunung Kacapi, Gunung Datar, turta leleweuk Mekar Hayu. Dumasar kana beja ti warga di eta leleweuk kahuruan beuki ngalegaan balukar angin anu ngagelebug. Kukituna pihakna ngarasa gejet lebah mareuman eta seuneu. Eta musibah teh dirong karandapan tisaprak jam 2 beurang tapi ka beuki ngalegaan alatan kabawa ku angin. Tiga kali ini ya. Ini penyebabnya apa sih, Bu? Kayaknya gesekan kayaknya mah. Enggak tahu sih, belum dipastikan gitu. Kalau ini lahannya milik siapa? Milik keluarga. Kira-kira berapa luasnya, Bu? Kayak 2 hektar nih. Lebih dari bawah kan dari situ tadi. Heeh. Ini kejadiannya dari jam berapa? Tadi itu jam berapa sih pulang teh jam 2, jam 14-an udah mulai. Mulai ya? Dari depan sana dari Kubang Jaya. Kemarin teh ke sini. Sajroning kitu petugas gabungan anu satekah pola ngungkulan eta lahan anu kahuruan yang hareupan rereged. Lianti kaayaan leleweuk nanu rumpil, angin anu ngagelebug ge ngabalukarkeun seuneu gancang pisan sumebar turta ngagedeanana. Yang dihadapi selama ini terutama angin. Kami dengan tim yang tergabung ada masyarakat, TNI Polri, BPBD, ada dari PMI, Pol PP, ada komunitas lain yang tidak bisa kemonitor, tapi mereka bergabung untuk membantu pemahaman kar lahir. Upaya yang dilakukan untuk saat ini pemadamannya? Sementara ada beberapa titik, jadi kami bagi-bagi. Upaya yang dilakukan adalah pemadaman dengan alat yang sederhana. Petugas gabungan satekah polah mareuman seuneu diwewegan ku warga di eta leuweuk make pakaka saayana lantaran mobil pemadam pamohalan bisa ngalalar ka eta leuweuk dumeh jalanna heureut turta rumpil. Diki Guntara, Bandung TV.